dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat-Nya kita bisa hadir berkumpul khususnya angkatan 87 sudah 25 tahun yang lewat kita meninggalkan mulai ini. Beriring selawat dan salam buat Nabi besar kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Rektor Politeknik Negeri Padang. Yang kami hormati Bapak Ketua Senat Politeknik Negeri Padang beserta Sekretaris, Bapak Wakil Rektor 1 dan 2. Yang kami hormati Bapak Ketua Jurusan yang telah berkenan hadir pada acara ini. Kemudian yang kami hormati Bapak-Bapak, Ibu dosen yang telah juga berkenan hadir pada acara Roni Angkatan 87. Acara ini adalah dalam tema Karya Kusumo dikarenakan dari Angkatan 87 di mana di Angkatan 87 itu adalah bagaimana tumbuh satu rasa sama rasa dengan jiwa korsanya. Jadi dengan jiwa korsa kembali kita berkumpul artinya untuk silaturahim lagi dengan kampus kita. Alhamdulillah semuanya masih sehat walafiat dan berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka acara Teraga Pasuruan. Alhamdulillah mudah-mudahan acara ini bisa berjalan sesuai dengan rencanakan Teraga Pasuruan. Kemudian Pasuruan mungkin agak terlambat Teraga. Artinya kalau kita ingat-ingat karena sulitnya kita berjuang untuk datang ke kampus ini pada waktu itu. Kalau hujan ya berlumpur. Kalau terlambat jalan kaki, paling-paling untuk naik nompang naik cigapan. Kalau enggak, Anda silakan menyeberang di batang air, mendaki keluar di depan pusat fakultas. Bisa bersama dengan alumni foto kebersamaan Politeknik kita foto bersama Bu Bapak silakan Bapak Bujang Bapak Bujang Ketua Senat Pak Iksan silakan Pak Iksan tolong disusun dulu Bu disusun dulu pemasihnya silakan Pak tunggu dulu ini Pak Rektor mau naik ini bintang-bintang 87 dari Teknik Sipil jempol naik, bestrek jempol naik.
tegangan tinggi. Sekali lagi, yang paling tega atau raja mutilasi adalah Pak Mulyadi. Keempat, yang setia menjaga markas. Yang setia menjaga markas. Pertama, Bapak Afu. Pertama, Bapak Afu. Kedua, Bapak Chai M. Yang kelima, maaf, yang setia menjaga markas yang kedua, Pak Chai Bursa. Yang kelima, yang suku Pak Ibu Hati atau Pangambo adalah Pak Wandi. Pada Pak Wandi, persilahkan. Keenam, yang paling intens hadir setiap pertemuan adalah Pak Ibrahim. Ketujuh, yang suka intip adalah Bang Ed. Selanjutnya, yang suka protes atau pambangi adalah Pak Antoni Devitri. Pak Antoni Devitri. Dan yang terakhir, yang suka intil atau hilang-hilang timbul adalah Pak Chandra. Sekali lagi kepada Pak Chandra dipersilahkan. Oke, pembagian hadiahnya diberikan oleh Bu Reno. Baik, yang pertama yang paling cepat ambil absen di WA adalah Bapak Caang. Kedua, yang paling telat ambil absen di WA adalah Pak Dev. Ketiga, yang paling tega atau raja mutilasi adalah Bapak Mulyadi. Keempat, yang setia menjaga markas, pertama Bapak Afu. Yang kedua, Bapak Chai M. Yang kelima, yang suka baipo hati atau pangambo adalah Pak Wandi. Keenam, yang pas intens. Oke, penyerahan beasiswa dari Khalil terhadap jurusan mesin. Salam dulu.
Kasih.